guys, kita hari ini mau mancing di selokan sebelah sungai Winongoniten nih selokannya. Langsung kita turun dulu kawan. Nih. Kayaknya banyak guys. Kita coba selepet yuk. Ini kalau orang nggak tahu mungkin mereka ngira nggak ada ikan hampalanya ya. Padahal tadi di atas saya lihat ada hampala, melem, bader, banyak guys. Seperti biasa mengeluarkan umpan baru ini ya, swimmeling dari kalen. Tak jajal untuk mancing di sungai ini kawan. Selokan. Oke. Nah, kita pakai yang kecil aja ya, ukuran 2,5 cm. Ini untuk ikan ukuran 10 sampai 25 cm efisien banget ya, yang ukuran kecil. Kayak gini teman-teman umpannya. Dua lemparan langsung nyat. Gawir, awas lepas. Bentar pukul tuh gede. Nih, yang kena malah ukuran segini ya. Langsung diserbu aja, guys. Selokan sebelah Winongoniten. Wah, ki, malunge kena dua lemparan. Swimmeling langsung amis. Mantap banget. Ki nek diculke wadul kancane piye yo? Serah apa lah. Pulang ya, mana ya? Yo, mana yo? Spektakuler nih. Yuk, kita lanjut lagi. Jos. Guys, kita turun, kita coba sasar bagian bawah, yuk. Jerone sama ini guys. Kita terus lewat jalur bawah ya kawan. Jawa mas. Jawa. Wah, lagi malah lo apa ini guys? Tak jol payu, saya kata payu. Lelah, malah naik sikil kuman. Ada spesies jawanya juga ya kawan di sini. Orang mau palungnya sik-sik nyopet malah melet-melet tau. Lumayan. Tak ganti nih yo guys, pakai yang ukuran 4 cm. Soalnya aku geting tenan guys. Delok iwake nang kono jabluk-jabluk mau guys. Oke guys, yo plastiknya yang ini efek rande boklur guys. Plastikan ya. Guys. Budet ini yo nek rande boklur yo guys. Gemes tenan aku karo iwake guys. Iki. 4 cm tes langsung nyat langsung kena iki. Tailnya dua ya, depan belakang. Nanti 2,5 tadi kan belakang keluar.
pakai yang pacenti kawan. Palungnya meloloskan diri sendiri. Wah, saya ini pinter-pinter ya, bisa nguculi kayu dewe kan. Amis. Sing meling dora pengen kok. Langsung digas niten tuku iki, langsung budal dene guys. Amis. Nah, buat teman-teman yang belum tahu lokasinya, bisa kalian searching di Google Map tuh Pasar Niten nih jembatannya. Selokannya itu sebelah sini nyatu. Itu guys, bawah itu. Hari ini mancing di selokan aja, dapat satu ekor. Tadi yang satu sebelum tak tangkap lepas. Terus umpannya pakai simeling. Ini diinfokan untuk teman-teman area Jogja ya. Jam niten selokane rame banget palunge guys. Kalau gitu, tak balik dulu. Jangan lupa di check out di link deskripsi.